بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على الشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Para pemirsa Salam TV, Rohimin Taala wa Iyyakum Jamian, dimanapun antum antunna berada, Bapak dan Ibu, Ikhwan dan Akhwat, para penonton yang masih setia dan menyaksikan acara kesayangan kita ya, acara kajian kitab syarah Al Qidah Al Wasitiyah yang disyarahkan oleh Ashim Muhammad bin Salih Al Rahimahullahu Taala, Rahmatan Wasiatan. Untuk menyambung pemahaman kita dan agar tidak terjadi gagal paham, gagal fokus dan gagal perhatian, ah gitu kira-kira ya. Kita akan menyampaikan sedikit uh, atau memberikan pengantar gitu ya uh, terkait dengan kajian kita pada pertemuan yang lalu pada episode yang lalu bahwa memang orang-orang uh, Yahud itu uh, menyipati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang jelek, sifat yang penuh dengan kekurangan. Tapi itu kan sudah dibantah oleh Allah Subhanahu langsung ya. Seperti mereka mengatakan tangan Allah terbelenggulah, Allah pakirlah dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kan, dari pernyataan mereka sendiri, mereka yang kena batuknya, ah, gitu ya, mereka yang akan, mereka sendiri yang terkena e, imbasnya dari pernyataan mereka ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala hukum mereka, ya, dengan dijadikannya mereka ini orang-orang yang pelit, orang-orang yang sangat kikir, ya, kalau mencari duniawi, masya Allah luar biasa semangatnya, tapi kalau berimpak mereka ini tidak mau. Sehingga pun, dalam bentuk impak kita lihat, seperti itu mereka mengumpulkan donasi, penggalangan dana dan seterusnya dan seterusnya kalau itu dimotori orang Yahudi, sesungguhnya mereka tidak murni sosial itu sebenarnya. Ada keuntungan yang mereka sudah perhitungkan di belakang itu gitu. Itu tadi seperti yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu-lalu bahwa bisa saja mereka ini sudah join ya dengan perusahaan atau dengan perusahaan mereka sendiri sehingga mereka menyalurkan bantuan itu diambil dari perusahaan mereka sendiri dan mereka dapat keuntungan gitu loh. Ah, jadi ya, itulah permainan yang mereka lakukan dan ini mereka uh, uh, ingin menguasai alam sebagaimana dunia ini sebagaimana uh, dikatakan oleh asy Muhammad Ibn Suali bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasiatan Untuk menghemat waktu, kita akan lanjutkan saja terkait dengan kajian kita di uh, pertemuan kita kali ini ikhwati fillah a'azzanillahu taala wa iyyakum jami'an dan semoga Allah Subhanahu jadikan pertemuan ini pertemuan yang kita dijadikan di dalamnya orang-orang yang faham tentang aqidah al-wasatiyah ini. Kita bisa mengambil pelajaran yang berharga. Dan ini sebagai modal kita untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Walu'inu bima qalu. Dan mereka itu dilaknat dengan apa yang mereka katakan. Dan mereka itu dilaknat ya dengan mereka dengan apa yang mereka katakan. Jadi kalau kita lihat sesungguhnya. apa namanya ini. ayat ini masih membantah ataupun semacam hukuman tambahan kepada orang-orang Yahudi kan ketika mereka mengatakan tangan Allah itu terbelenggu ya Allah Subhanahu wa taala ini sebenarnya cuplikan ayat di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-64 ya pertama Allah katakan gulat tangan mereka yang justru terbelenggu yang berikutnya walu ainu bima dan mereka dilaknat dengan sebab perkataan mereka itu sendiri ya kita lihat penjelasannya ai Turidu qala al-mu'allif rahimahullah ay, turidu wa ubaidu an rahmatillahi azza wa jalla mereka itu dijauhkan ya dicampakkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala jadi mereka ini uh, lu'aynu bimaqalu mereka dilaknat dengan sebab perkataan mereka artinya dilaknat itu apa turidu wa ubaidu di diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu makna makna laknat li'an balaa muakkalun bil Bil, -bil, bil mantik ya, liana bala muak kalun mantik karena bala itu musibah, itu bencana, itu itu terwakili dengan yang dengan sebab ucapan gitu. Artinya apa dengan bala itu? Kadang-kadang karena sebab ucapan kan, maka ada istilah orang uh, apa ya? Mulutmu adalah harimau mu yang akan menerkam kepalamu <laughs> gitu, kira-kira kan gitu. Mulutmu adalah harimau mu gitu kan? Uh, apa istilah orang lagi? Memang lidah tak bertulang gitu kan, tetapi e, lebih tajam dari pedang ah gitu. Intinya bahwa hati-hati dengan lisan kita dan gara-gara lisan ini yang bisa berdampak kemana-mana. Iya kan? Kita orang menjadi muslim kenapa coba? Karena lisan kan, dia bersyahadat gitu. Orang bisa e, halal dengan wanita bagaimana coba? Dengan ijab kabul kan? Ijab 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 kabul yang eh apa namanya ijab kabulnya yang lisan juga mainnya kan gitu. Alisan semua sebenarnya. Nah, gitu ya. Orang menjadi pemimpin gitu kan disumpah, diambil sumpahnya dan seterusnya-seterusnya seterusnya, itu dengan apa? Lisan juga. Kan? ah jadi di sini dikatakan lu'ainu mereka dilaknat dengan sebab perkataan mereka. Aituridu wa ubaidu an rahmatillah. Mereka di 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 dijauhkan, di, di dicampakkan, di di di, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lianal kalun bil Karena bala itu itu diwakili dengan yang diucapkan gitu. dengan ucapan tadi itu. Ah gitu. Sebab inilah mereka yang jadi jadinya diadab di dan seterusnya dan seterusnya. Fahum bil imsak. <tuh> mereka orang-orang Yahudi manakala mereka menyipati Allah bil imsak dengan menahan dengan menahan tidak mau berimpak gitu kan mereka kan mengatakan begitu ya ya Allah maghlulah tangan Allah itu terbelenggu artinya mahbusatun infak itu tertahan dari impak nggak mau memberi gitu kan apa yang terjadi turidu wa ubaidu nan rahmatihi mereka di dijauhkan mereka dicampakkan mereka diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya qilalahum dikatakan kepada mereka idza kana Allah إذا كان الله كما قلتم إذا كان الله عز وجل كما قلتم لا ينطق yeah. فليمنعكم رح فليمنعكم رحمته حتى لا يعطيكم من جوده فأوقبوا بأمرين يا yeah. قيل لهم dikatakan kepada mereka إذا كان الله عز وجل كما قلتم kalau ya yeah. Apabila adalah Allah Azza wa Tidak dikatakan kepada mereka Apabila adalah Allah Azza wa Jalla Kama kultum Sebagaimana kalian katakan Apa itu la yumpik Allah tidak mau berimpak Allah tidak mau memberi yamna'kum rahmatahu Maka Allah akan menghalangi kalian Allah akan halangi kalian dari rahmatnya Hatta la yu'tiakum min judihi Sehingga Allah tidak Sehingga Allah Azza wa Tidak memberikan kepada kalian dari dari judihi, dari kedermawanannya Allah, dari apa namanya ini dari nikmat-nikmatnya Allah. Ah gitu. Kalian kan mengatakan Allah Azza apa ya uh, tidak, tidak 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 mau memberi, tidak mau berimpak gitu kan? Paling menakum rahmatuhu Allah akan cegah kalian, larang kalian dari rahmatnya. Hatta la sehingga Allah tidak memberikan kepada kalian menjudihi dari ke, ke, dari karunia-Nya Allah, dari anugerahnya Allah, dari kedermawanannya Allah Subhanahu wa taala. bi amraini maka mereka ini diadab atau disiksa dari dua sisi. Dari dua keadaan, ya. Bi amraini dengan dua keadaan. Al awal yang pertama, bi tahwilil wasfil abu bihi Allah Subhanahu wa taala Dengan memalingkan sifat yang mereka cela Allah dengan sifat tersebut kepada mereka. Artinya, celaan itu kembali kepada mereka gitu. Apa itu gulat Dikaulihi dengan firman Allah gulat Justru tangan mereka lah yang terbelenggu. Nah, ketika mereka katakan Allah tangan Allah terbelenggu, ternyata pernyataan itu balik ke mereka lagi. Baliknya bagaimana? Itu tadi tangan mereka lah justru yang terbelenggu. Ah, gitu kira-kira. Tangan mereka yang justru justru terbelenggu. Ya, balik kan? Jadi ditahwil dengan merubah sifat yang mereka Uh, yang mereka celah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat tersebut kembali kepada mereka. Jadi, sifat jelek itu kembali kepada mereka ketika mereka mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu sifat. Ternyata, celahan itu kembali kepada mereka. Itu hukuman yang pertama. Hukuman yang kedua, bi'ilzamihim dengan mewajibkan mereka dengan konsekuensi perkataan mereka. Apa itu? Bi'ib'adihim an rahmatillahi tabaraka wa ta'ala. Dengan dijauhkannya mereka dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta la yajidu judallahi wa karamahu wa fatlahu. Sehingga mereka tidak mendapatkan judallah. Yaitu... yani, atau kedermawanan Allah. Wa karamahu dan kemuliaannya Allah. Wa fatlahu dan karunianya. Jadi mereka enggak dapatkan itu. Jadi Uh, hukuman mereka, mereka dua dapatkan gara-gara pernyataan mereka. Maka hati-hati, kita ikhwati fillah. Mulutmu ada harimau, lisan ini memang tak bertulang, tapi konsekuensinya bisa kemana-mana, berdampak kemana-mana. Makanya kan istilah orang apa ya, fitnah itu lebih, lebih kejam dari membunuh. Gitu kan, itu memang benar gitu. Benar ini pernyataan orang seperti ini. Kenapa? Karena orang kalau gara-gara fitnah -gara itu bisa. Menyebabkan satu kampung berantem, gitu kan? Satu negara bisa berantem, dan seterusnya, dan seterusnya, gitu. Tapi kalau orang membunuh, paling satu dua yang dibunuh, selesai, gitu kan? Dan ini tidak berdampak kemana-mana, gitu. Tapi kalau pernyataan seperti ini, wah, oh, ini berbahaya, kan? Jadi, eh, hukuman mereka pertama, eh, sifat itu kembali kepada mereka, justru kembalinya kepada mereka. Si, yang kehukuman yang kedua adalah mereka ada menanggung konsekuensi dari pernyataan mereka. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah mereka dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, hatta la yajidu judallah sehingga mereka tidak mendapatkan judallah, yaitu apa? Kedermawanannya Allah wa karamahu dan kemuliaannya wa fadlahu dan karuniaannya Allah. Jadi mereka sendiri yang salah gitu Kenapa mereka bisa seperti itu ya? Pernyataan mereka dong. Ah, itu dia. Makanya kita ini harus lebih beradab harus menghormati Allah, mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Nah, gitu. Ya. Ini kadang-kadang kita sedih ya melihat sebagian manusia ini. Kalau di giliran dipanggil atasan aja, masya Allah, cepatnya bukan main gitu kan. Masya Allah mengagungkan, ya, dipanggil atasan siap pak, siap, siap, siap aja gitu. Ketika Allah SWT yang memanggil ya dengan melalui adannya, melalui adan yang dikumandangkan oleh seorang muadzin atau menghadiri majelis ilmu atau kebaikan-kebaikan yang lain mereka enggan ya tapi kalau geliran manusia aja oh mereka cepat kali gitu kira-kira ya jadi di sini tentu menjadi semacam apa ya koreksi lah bagi saya pribadi dan seluruh para pemirsa salam tipi hadani taala wa jami'an untuk kita bisa benar-benar memperhatikan hal ini dengan baik jangan sampai kita apa ya dengan makhluk kita Masya Allah ya hormat kali mengagungkan kali sementara dengan Allah SWT, kita yang memiliki segalanya yang telah memberikan segala nikmat kepada kita kita tidak tidak melakukan hal demikian ini ini, ini tentu perkara yang sulit dan perkara yang uh, bisa kita katakan uh, apa ya uh, membuat kita kadang-kadang bersedih ya kita bersedih meratapi diri sendiri gitu kira-kira Kenapa sih diri ini kalau dengan makhluk uh, taat kali gitu. Sementara dengan sang kholik kita ini kayaknya enggan dan jauh. Nasehatullah alaikum. Taib. Ikhwati fillah azzani Allah taala wa iyyakum jamin. Bima qalu. Bima qalu ay ba huna li sababiyah. Ba di sini adalah sababiyah. Jadi ba artinya bi bi sababiyah dengan sebab perkataan mereka. Wa alamatul ba alati li dan tandanya ba yang dia itu untuk sababiyah an yasiha an Kalimat sabab bahwa sah ya boleh diiringi dengan kalimat sabab. Jadi bisa babi maqalu ah gitu kira-kira. Jadi kapan kita tahu ini uh, apa namanya ini ba ini ba bisa babi Kita uh, caranya kata asy Muhammad bin Shalih uh, bisa kita uh, buat kalimat sebab setelah ba itu. Ah gitu ya. Bi bima eh ai sab sababu makolu bisa babi makolu ah gitu kira-kira jadi kata beliau hanya sihaan ya liha kalimat itu sabab bisa sebab seperti umpamanya Bismillahirrahmanirrahim itu sababnya oh, istiana isti ya ikhwati fila azan ya Allah taala wa iyyakum jamin kita rehat dulu kita lanjutkan setelah yang satu ini jangan kemana-mana tetap di salam tv sahabat welcome Ikhwati fillah wa jami'an. Jadi katakan tadi bahwa, uh, bagaimana kita tahu bahwa bi itu, ba di sini sababiyah, artinya sebab. ya Kata asyik, bahuna li sababiyah, ba di sini maksudnya adalah li sababiyah. Ba itu banyak, ba, ba, banyak maknanya ya, ada isti'anah, ada alas, al uh, ada al-ilsaq, ada, ada sababiyah, ada isti'anah gitu. Kalau di sini bima qalu, Ba di sini bahasa babia. ya. Wa alamatul ba alati li sababiyah, tanda ba itu untuk sababiyah. Tandanya apa katanya? An yasiha an yaliha kalimatus sabab. Bahwa memang sah diletakkan di situ kalimat sabab gitu ya. Bisa babi maqalu. Ah, gitu kira-kira. Seperti di Bismillahirrahmanirrahim itu bi apa? Bi ilsoq atau bi isti'anah. Maka di situ kata para ulama isti'anah. Bi isti'anah dengan memohon bantuan kepada Allah. Ah, itu dia. Jadi bi istiana. Kalau di ayat-ayat lain dikatakan bima kuntum tak malun. Ah itu bima kuntum tak malun berarti bi di situ tandanya sababiyah. dengan sebab yang kalian kerjakan. Ah gitu kira -gitu. Jadi nanti kalau kita kembali merujuk kepada uh, apa ya maani maanil huruful jar. Ini kan termasuk huruf jar ya. Nanti 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 bisa dicek di sana ada dia beberapa makna di antara yang tadi isti'anah, ada sababiah, ada juga ilsoq dan seterusnya dan seterusnya gitu kan. Nah, nanti bisa di, 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 dicek itu. Intinya bahwa di ayat ini itu sababiah dengan sebab perkataan mereka. Jadi, kenapa mereka orang Yahudi tadi dihukum dengan dua hal, yaitu pertama aib itu kembali kepada mereka, yang kedua, mereka dijauhkan dari rahmat Allah dengan sebab perkataan mereka. Apa kata mereka tadi itu? Ya Allah maghlulah. Tangan Allah itu ter terbelenggu. Wa ma huna yasihu an masdariyatan wa yasihu an takuna mausulatan. Dan ma di sini bisa saja dia itu masdariyah dan bisa juga dia itu mausulah. Artinya kalau mengenai ma itu ma itu banyak ya ada ada manapi, ada ada mau Mausulah, ada Ma Masdariah, ada Ma Istifham, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kata Asyik di sini, bisa saja dari sisi grammar bahasa, dia bisa Masdariah dan bisa juga menjadi Mausulah. Peingkanat Mausulatan, kalau dia dianggap sebagai Mausulah, itu tadi kan ada Ma ya, Bima, mai itu. Kalau seandainya dia dianggap sebagai Mausulah, Pal A'idu pun, maka A'id, Domir, yang akan kembali kepada isi mausul itu dibuang. Wal takdiruhu dan takdirnya. Billadhi qalu dengan yang mereka katakan. Bila dia dengan yang mereka katakan. Jadi ada hu di situ buang. Ah, gitu ya. Ini sebenarnya bahasa saja ya. Wa in kana masdariyatan kalau seandainya masdariyah, yuhawalu il masdar ai biqaulihim. Kalau seandainya ma itu disebut ma maka fi'il itu dirubah kepada masdar. Masdar itu kan kata yang ketiga setelah fi'il madhi, ya, fi'il mudhari, kemudian masdar kan? Bi qualihim dengan sebab perkataan mereka. Jadi ma di sini bisa ma dua mas dari yahkah atau mausulah kah. Kalau mau mausulah maka takdirnya itu bila dia ah gitu dia itu kalau dia mas dari eh, afwan kalau dia mausuliah tapi kalau dia mas dari ya ya bi qawlihim. ah bima qalu bi qawlihim. dengan sebab perkataan mereka jadi ini, ini 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 dari sisi bahasa saja sebenarnya ya jadi tidak ada tidak ada ininya tidak berkaitan langsung dengan pembahasan kita. Tapi saya ingin menjelaskan dari sisi dari sisi bahasanya juga supaya lebih mengena bagi penuntut ilmu tentunya yang memang sudah sampai kepada derajat yang seperti ini ya. Tapi bagi kita yang awam barangkali cukuplah kita memahami bahwa apa namanya ini Yahudi itu dihukum dengan sebab pernyataan dan pernyataan dan perkataan mereka. Subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membatalkan dakwahum. Apa itu? klaim-klaim mereka. Jadi klaim-klaim mereka yang mengatakan tangan Allah terbelunggu, Allah pakir dan seterusnya dan seterusnya itu Allah batalkan, Allah bantah semua klaim-klaim dan pernyataan mereka. Fakal maka Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Terbentang. Jadi di sini mereka katakan tadi satu tangan Allah, Allah bantah Allah punya dua tangan. Kemudian mereka katakan Allah uh, nggak nggak maklumlah bahkan terbentang ya yumpiku kay peraya Mengimpakkan bagaimana saja Allah kehendaki bal ya bahkan ya bal hunalil idrobb adalah lil idrobb ali ibtali jadi bal di sini adalah fungsinya lil idrobb idrobb itu artinya adalah uh, semacam apa ya uh, semacam pemindahan satu makna ke mana yang lain yang tujuannya membatalkan ah gitu ya seperti dalam ayat ini kan bal yadahu mabsutatan ya maka kita katakan seperti contoh lain umpamanya dakhala zaidun dakhala talibun ilal fasli bal talibani ah gitu dia masuk ke kelas satu orang siswa bahkan dua siswa ah gitu jadi ada pembatalan kan pembatalan ke dari pernyataan pertama bahwa kan, dikatakan uh, dakhala talib ilal fasl bal talibani kan gitu uh, masuk dua orang siswa ya ke kelas bahkan bukan satu siswa dua siswa gitu kira-kira ya khorajak atalib ah, min al fasli biduni idnin bal talibani gitu ya keluar satu siswa ya dari dari kelas tanpa izin bahkan dua orang bukan hanya satu orang nah gitu kira jadi ini ini fungsinya dalam bahasa Arab itu adalah lil idrob al untuk membatalkan pernyataan pertama dengan kata-kata bal Ah, demikian ikhwati fillah. a'zani Allah Ta'ala wa iyakum jami'an. Wandur kaifa ikhtalafa ta'bir. Dan perhatikanlah bagaimana perbedaan pengungkapan. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah itu mabsutan terbentang keduanya. Lianal maqama maqamu tamadduhin tamaduhin. Ya tamaduhin bil karam. Lihatlah bagaimana perbedaan takbir atau ungkapan. Di sebelum kalau ayat di sebelumnya ini kan dikatakan waqalatil yahul yadullahi maghlulatun ghullat aydihim walu ayna bimaqaluh bal yadahu am bisultatan yumtiqu kayfa yasha dalam al-maidah 64 itu kan. Nah, kenapa takbirnya, ungkapannya kenapa tidak tidak Allah katakan bal yaduhu gitu kan, tapi yadahu Lianal makoma <tuk> makoma tamad duhin. makomu duhin. Karena posisinya sekarang ini posisi sedang tamad duh. Tamad duh itu sedang memuji gitu. Jadi memang tujuannya di sini tujuannya untuk memuji gitu loh. Jadi makom <tuk> makom tamad pemujian bil dengan pemberian. Wal atau beli ini akmal min al dan memberi dengan dua tangan lebih sempurna daripada memberi dengan satu tangan. Iya kan? Jadi kalau kita punya benda, ya, adalah beras atau apalah atau benda kita kasih satu orang pakai dua tangan eh pakai satu tangan kita nggak banyak kan tapi kalau kita memberikan sesuatu dengan dua tangan pertama itu adalah sesuatu yang besar dan itu sesuatu yang banyak kan nah gitu jadi di sini Allah wajah wajahlah kenapa Allah menggunakan baliyadahu di sini bahkan kedua tangannya gitu kan tangannya Allah itu ter, ter, terbentang ini sebenarnya makomnya atau tempatnya sekarang ini makom duhin yang itu apa sedang memuji jadi Allah SWT mengungkapkan dengan kata baliyadahu mabsutotan ah gitu ya jadi dalam bahasa Arab itu ada istilahnya apa ya Likulli maqalin makomun ah gitu ya likuli makalin makomun ya likuli makomin makalun ya setiap tempat itu ada perkataan yang layak dan cocok dan setiap uh, Uh, perkataan yang layak, layak itu ada tempat yang cocok gitu ya likul lima kalin makomun waliku lima komin makolun ah gitu ya setiap tempat ya likul lima kalin ya makomun setiap tempat ya setiap perkataan ada tempatnya dan setiap tempat ada perkataannya jadi 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 disesuaikan gitu kira-kira ya seperti kita kalau lagi bicara di forum-forum uh, mungkin uh, resmi ya uh, kita bicaranya pun beda gitu kan jadi kita mungkin agak santai yang tidak formal gitu kan. Kita bicara juga apa namanya ini ya tidak formal ya biasa gitu kan kira-kira. Ah, jadi di, di sini ingin ya, ingin saya sampaikan bahwa di sini makomnya ini sedang makom mutamadduh sedang memuji maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bal yadahu mabsutatan. Mabsutatan bahkan kedua tangan Allah itu ter, terbentang ya. Yumbiqu kayfa yasha Allah wa taala mengimpakkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Karena memberi ya wal ataa bil ini katanya memberi dengan dua tangan akan lebih sempurna daripada memberi dengan satu tangan. Ya, jadi ya kalau kita ada 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 bantuan yang mau kita kasih ke orang umpamanya gitu kan. Lalu kita mengambilnya dengan satu tangan. Itu bantuan itu bisa kecil dan gak banyak. Tapi kalau kita ngangkatnya pakai dua tangan. Ngasihnya dua tangan. Masya Allah itu kan. Ah, gitu kira-kira ikhwati fillah. ta'ala wa iyakum jami'an wa ma Dan perkataan Allah SWT, kedua tangan Allah itu terbentang. Ini lawan dari perkataan mereka maglulah Itu terbelenggu. Ya. Itu lawan kan. Yang namanya terbelenggu dengan terbentang kan beda. Kalau terbelenggu kan gini. Ya kira-kira begini terbelenggu gitu. Kalau ini terbentang. Ah gitu ya. Ya. Maghlulah. Ini, 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 ini saya menyatakan seperti ini bukan dalam rangka mentashbih, mentamsil. Bukan ya. Bukan. Tapi e, ingin menjelaskan sesi makna. Kalau bagaimana dengan tangan Allah terbentangnya dan ininya kita tidak tahu, ya. Bagaimana terbentangnya Allah taala alam, ya. Bagaimana dengan tangan Allah yang terbentang itu tidak tahu. Tidak tahu kita bagaimana ya. tapi makna terbentang kita tahu kan. Berarti bukan 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 terikat, bukan ter bukan tertutup dan seterusnya dan seterusnya begitu kan. Fa ya. Fa ta'ala mabsuhtan. <mulisian> Maka kedua tangan Allah itu ter terbentang wasi'atanil ata wasi'atal ata ya luas keduanya dalam memberi kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam yadullah mal'a sah'a katsiratul ata tangan Allah itu mal'a penuh sah'a, eh katsiratul ata banyak memberi alail wan nahar siang dan malam jadi Allah Subhanahu wa memberikan segala nikmatnya memberikan segala anugerahnya karunia-Nya kepada hamba-hambanya siang dan malam banyak ya araaitum ma anfaqa mundu khalqis samawati ya apakah apakah kalian melihat apa yang Allah telah impakkan semenjak penciptaan langit dan bumi fa ma maka sesungguhnya tidak pernah habis apa yang ada di tangan kanan Allah nah di sini menunjukkan apa ikhwan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah jadi di sini dikatakan bahwa tangan Allah itu penuh selalu. Dan Allah saha, yaitu apa? Kasiratul atak, banyak memberi. Kapan? Layl wa nahar, siang dan malam. Jadi bukan bukan hanya siang, waktu tertentu. Setiap saat. Ara'aitum pakoh, lihatlah. Ya, Ara'aitum, apakah kalian tidak melihat apa yang Allah telah impakkan semenjak Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan langit dan bumi? Fa'inahulam yagdu ma'fiyamini, maka tidak pernah habis apa yang ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Di tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, Allah Maha Kaya kok. Dulu dunia ini, ya dulu dunia ini, ya tahun kita bisa lihatlah, lah tahun 2000 umpamanya, tahun 2000an. Apa yang ada di tahun 2000an? Mobil juga mungkin belum banyak sekarang ini tahun 2023 ini kan. Mobil, belum lagi peralatan komunikasi. Masya Allah, ini semua nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala kan? Allah memudahkan kepada manusia ini Allah yang menundukkan langit, menundukkan bumi ini untuk bisa dikuasai oleh manusia dengan izin dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah dunia ini dipenuhi dengan pesawat, dipenuhi dengan kapal laut, dipenuhi yang tahun-tahun dulu nggak ada itu kan. Kalau kita flashback lagi ke belakang maksud saya. Tahun-tahun kita katakanlah 45 gitu. Tahun 1945 waktu kita awal lalu merdeka. Di Indonesia ini mungkin pesawat bisa dihitung kan. Pesawat bisa dihitung, bandara bisa dihitung, kapal laut bisa dihitung gitu. mobil Bahkan mobil pun mungkin bisa dihitung gitu. Kalau sekarang Masya Allah, ya sekarang pun bisa dihitungnya. Tapi kan jumlahnya udah sangat besar ya sangat besar sekali ya ini semuanya kan rahmat dari pemberian dari Allah kan belum lagi ayam belum lagi hewan-hewan yang lain masya Allah ya dulu mungkin tahun 45 mungkin yang melihara ayam berapa orang mungkin sedikit ya mungkin daerah-daerah tertentu aja kalau sekarang nih masya Allah ayam potong itu di mana-mana ada luar biasa jumlahnya berapa uh kita nggak tahu jutaan jutaan ayam dan yang disembeli setiap hari jutaan kan subhanallah Ya, ini semuanya apa ini? Ini semuanya pemberian dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan pemberian Allah itu menjadi ciptakan langit dan bumi? Kita nggak tahu bagaimana. Fa lam Sungguhnya itu tidak akan pernah habis ada apa yang ada di tangan kanan Allah. Jadi <tuh> semuanya ini untuk membantah orang-orang Yahudi tadi yang Allah mengatakan, yang mereka katakan Allah fakir, yang mereka mengatakan... Allah terbelenggu tangannya dan seterusnya dan Ini sebenarnya bantahan untuk itu ikhwati fillah. taala wa iyyakum jami'an. Ya. Man yuhsi ma anfaqa Allah mundu khalqis samawati wal ard. Siapa yang bisa menghitung apa yang Allah telah impakkan semenjak penciptaan langit dan bumi? La yuhsihi ahad, tidak ada bisa menghitungnya. Wa ma adzalika lam yaghdhu ma fi Meskipun demikian tidak pernah habis apa yang ada di tangan kanan Allah enggak ada habisnya Allah. Kita lihat bagaimana dengan makhluk-makhluk Allah yang setiap hari harus makan. Setiap hari harus minum. Bukan satu dua makhluk Allah yang butuh makan dan minum. Ya. Kita, kita saja, saya pribadi umpamanya. Tiga kali makan ya, sehari semalam. Itu baru makan aja, makan ringan, makan berat, makan segala macam, banyak. Minum lagi. Subhanallah. Semuanya Allah Subhanahu wa taala penuhi kebutuhan makhluknya. Dan itu tidak pernah habis apa yang di sisi Allah. Ya, apa yang ada di tangan kanan Allah tidak pernah habis. Wahada ka ta'ala fil hadis al-qudsi. Ini sebenarnya seperti pernyataan ya, Allah Subhanahu wa taala, perkataan Allah Subhanahu dalam hadis qudsi. Hadis qudsi artinya hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dari Rabbnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ya ibadi wahai para hamba-hambaku. Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi su'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatah. Ma naqsa dhalika mimma indi illa kama yang kusul mikhiyatu idha gumiso pil bahar. Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi semakin yakin kita, semakin kuat tauhid kita sebenarnya kepada Allah SWT. Dengan hadis kunci ini, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Dar dan juga dinyatakan oleh Imam Ahmad, dinukil oleh Imam Ahmad, ya, wahwa asyrafu hadisi li ahli Syam itu merupakan hadis yang paling mulia datang kepada penduduk Syam. Dalam uh, kitab apa namanya ini? Jamilul wal Hikam dan juga di tawas Imam Ibnu Rajab fi syarahi fi kitabih Jamilul wal Hikam. Imam Ibnu Rajab juga memberikan syarah yang sangat luas terkait dengan hadis ini. Intinya apa? Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abi Darin radhiyallahu ta'ala apa kata Allah SWT dalam hadis Qudsi ini? Ya ibadi wahai para hamba-hambaku. Lau anna awwalakum Seandainya manusia yang paling pertama diantara kalian. Wa akhirakum dan yang paling terakhir dari awal sampai akhir. Wa insakum wa jinnakum dan manusia kalian dan jin kalian. Lau anna awalukum manusia yang paling awal dan manusia yang paling akhir semuanya dari awal sampai akhir gitu. Wa insakum wa jinnakum dan manusia kali di manusia dari jenis manusia di antara kalian wa jinnakum dan jin di antara kalian. Kamu pisauin wahidin mereka semuanya berdiri di satu tempat aluni mereka semuanya minta kepada Allah. Pak Alpa itu kula insanin masalah tahu Lalu Allah, aku berikan kepada setiap manusia permintaannya. Mana kosadali kami ma'indi itu tidak mengurangi sedikit pun apa yang ada di sisiku. Illa kama yang kusul mikhyat ida umi sawil bahri kecuali sebagaimana kurang, ya kurangnya mengurangi al mikhyat yaitu uh, apa namanya ini al mikhyat itu uh, semacam apa ya uh, jarum, ya. Ida gumi sopil bahar atau benang apabila dicelupkan ke ke laut, ah, gitu ya. Mikyat itu alat untuk menjahit, ya. Alat untuk menjahit, gitu ya, seperti jarum ya, yang yang ada benangnya gitu. Intinya bahwa di dalam hadis kunci ini, wahai para hamba sendirinya paling awal di antara kalian yang paling akhir dari awal sampai akhir jin dan manusia semuanya berdiri satu tempat pak saaluni mereka minta kepada aku pak atau itu kula insan masalah tahu lalu uh, aku berikan semua manusia permintaannya mana kosodali kami main di hal itu tidak mengurangi sedikit pun apa yang ada di sisiku illa kama yang kusul mihya idaku bahar kecuali sebagaimana mengurangi jarum apabila dicelupkan ke dalam laut kalau kita punya jarum celupkan ke laut coba apa yang terjadi Pas kita angkat pasti ada air yang yang yang, yang yang ini kan yang menempel di jarum itu. Pertanyaannya, apakah air yang menempel di jarum itu mengurangi daripada laut itu, mengurangi terkurangi nggak? Gitu? Ada nggak nampak berkurang air dari itu? Nggak ada sama sekali. Ah, ya. Wali ilal mikhyat gumi sopil bahar. Dan kata Asyik Muhammad SAW Dan ayo kita lihat ke mikhyat kepada jarum tadi. Gumi sopil bahar yang dicelupkan ke dalam laut. Fa'idhana tahu. Apabila engkau engkau apa namanya engkau cabut jarum tadi, la yang kusul bahru abadan. Tidaklah mengurangi laut itu sesuatu apapun selama-lamanya. Enggak. Enggak akan berkurang kok gitu kalau ibaratkan jarum tadi kita celupkan ke laut lalu kita angkat, adakah laut itu berkurang? Wa mislu hadhihi bihalil mubalaghah fi Dan seperti ini seperti uh, sirah dan seperti bentuk uh, lapas yang seperti ini hari didatangkan ya lil mubalaghah dalam rangka untuk mubalaghah dalam rangka untuk menyampaikan sesuatu ya bi ada binaksi ya untuk menjelaskan sesuatu yang tidak pernah berkurang jadi Uh, Takbir atau ungkapan ataupun lapas-lapas yang seperti ini dibuat, ya, hadhihi siloh dan bentuk-bentuk lapas yang seperti ini, yuk di, didatangkan dengannya dalam rangka untuk berlebihan dalam menjelaskan sesuatu yang tidak akan pernah berkurang. Jadi ini uh, apa ya analogi yang dibuat tadi itu dalam hadis tadi seperti jarum yang dicelupkan ke laut, menunjukkan sebenarnya adalah uh, apa ya suatu pernyataan yang menunjukkan yang nggak pernah ada sesuatu itu berkurang gitu dengan dilakukan yang seperti itu nggak akan pernah berkurang lihat ada ada menaksi al bahr as surah amrun maklum karena ketidak karena tidak berkurangnya tidak berkurangnya air laut dimistilihadihi surah dalam bentuk yang seperti ini amrun maklum sesuatu yang nyata adakah orang bilang ketika kita mencelupkan jarum ke laut lalu kita angkat ada yang bilang oh air lautnya berkurang ya nggak ada Enggak ada yang mengatakan seperti itu. Amrun maklum, sesuatu yang nyata sekali. Mustahilun anal bahra yang Mustahil air laut itu berkurang dengan uh, perbuatan seperti ini. Dengan kita mencelupkan jarum lalu air laut berkurang. Sama sekali mustahil. Pemustahilun Mustahilun anna Allah azza wa jalla yang kusumulkuhu idha qamakulu insanin minal insi wal jinni. Dan maka mustahil juga bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan berkurang kekuasaannya, kepemilikannya apabila setiap manusia ya berdiri untuk meminta setiap manusia dan jin meminta apa yang dibutuhkannya. Jadi ini 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 semacam analogi yang yang tegas ya bahwa memang kalau kita ada punya jarum lalu kita curupkan ke laut nggak ada berkurang sedikit pun air laut tersebut. Maka begitu juga dengan pemberian nikmat dan karunia Allah. Artinya kalau seandainya semua manusia jin dan manusia memohon dan meminta kepada Allah lalu Allah berikan semua permintaan mereka itu tidak akan pernah mengurangi sedikit pun apa yang ada di si kekuasaan, apa yang ada di di tangan Allah Subhanahu wa taala. fa taala. Mereka berdiri lalu memohon kepada Allah semuanya. Lalu Allah memberikan semua manusia permintaannya. Mana Itu pun tidak mengurangi sesuatu apapun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Iya. Nah, sekali ikhwati fillah azani wa iyyakum Jadi ini sebenarnya bantahan-bantahan bertubi-tubi kepada orang-orang Yahud tadi nih Ya. Ini kan begitu asalnya nih kan. Jadi kita katakan Allah itu Maha Kaya, Allah tidak fakir, kalau Allah Azza wa Jalla itu tidak butuh kepada makhluknya. Dulu Allah Subhanahu wa taala sendirian tidak ada bersamanya makhluk-makhluknya sebagaimana dalam hadis kan Allah wa Dulu Allah sendirian tidak ada bersamanya makhluk-makhluknya pun lalu Allah ciptakan makhluknya kan demikian. La jangan kau mengatakan na'am iya la yang kusumi mulkihi an, ila mulkihi. Jangan kau mengatakan iya tidak berkurang dari kekuasaannya Allah sesuatu apapun karena sesungguhnya berpindah dari kekuasaannya kepada kekuasaan berikutnya. Artinya begini. Jangan kita mengatakan kekuasaan Allah itu tidak berkurang betul karena kan berpindah ajanya dia gitu kan kata dia. Uh, Allah azza wa jalla kasih ya tapi itu kan tetap milih Allah juga. Karena semuanya ini kan milik Allah. Iya. Kalau seandainya Allah ngasih kita sesuatu, berarti kan itu tidak akan berpindah. Tidak akan berkurang orang situ-situ aja. Hanya punya tempat aja. Gitu kira-kira ya. Jadi kata Asyik muanti-wanti di sini. Jangan kau mengatakan, Iya tidak berkurang dari kekuasaan Allah, dari dari Ee, kepemilikan Allah sesuatu apapun. Kenapa? Karena hanya berpindah aja makanya nggak berkurang. Ah, gitu kira-kira ya. Li'anahu inta min la Karena semuanya berpindah dari kepemilikan Allah, ya, dari kepemilikannya kepada kepemilikan berikutnya. Artinya ini ada sesuatu di tangan Allah. Allah, Allah, berikan kepada makhluknya. Nah, makhluk itu kan juga punya Allah, jadi nggak berkurang lah. Ah, gitu. Li'anahu la murad. Bukan ini maksudnya. Karena kata asyik, bukan ini loh maksudnya bahwa kita katakan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya tidak akan pernah berkurang kekuasaan sedikit pun kalau dia memberikan kepada manusia. Jangan dimaknai bahwa ini maksudnya karena Allah Azza ketika ngasih kepada makhluknya ikan itu tetap aja milik Allah. gitu. Jangan kita mengatakan demikian, enggak. Bukan itu maksudnya kata Asy. Li'annahu law kana murad. Kalau kalau seandainya inilah maksudnya, la kanal kalam abathan wa Niscaya perkataan itu menjadi sia-sia dan dan tidak ada berguna gitu. Kalaulah itulah maksudnya, maksudnya bahwasanya Allah wa memberikan uh, uh, semua permintaan makhluknya, ya semuanya, dan lalu kita mengatakan nggak berkurang kekuasaan Allah sedikitpun. Kenapa? Karena hanya berpindah aja nya kan. Walaupun Allah kasih ke makhluknya, makhluknya kan milik Allah juga. Ah gitu. Jadi, jadi mereka katakan uh, ya tetap aja kekuasaan Allah itu nggak berkurang. Jadi kata Syekh bukan begitu memaknainya. Kalau begitulah kita maknai ya dengan tidak berkurangnya kekuasaan Allah karena hanya berpindah kepada makhluknya begitu kan maka ini bukan ini bukan ini maksudnya justru pernyataan seperti ini pernyataan abatan pernyataan yang sia-sia walaguan dan tidak ada apa, -apa edahnya jadi bagaimana maknanya Syekh Muhammad Sallallahu Alaihi belum mengatakan lakin al makna maknanya adalah lau kalau seandainya ya an hadhil al -azimah. bahwa pemberian yang banyak ini Uqtiyat ala annaha kharijatun an mulkillah bahwa ee, maknanya bagaimana maknanya lauful yudom kalau seandainya kita anggap aja bahwa pemberian yang besar ini oh tidak diberikan ala annaha kharijatun an mulkillah itu keluar dari kekuasaan Allah lam yang kusdali kami mulki syai'an itu tidak akan mengurangi dari kekuasaan Allah sedikitpun ah, itu maksudnya jadi Maksudnya tidak akan pernah habis kekuasaan Allah itu artinya kalau seandainya ini padahal semuanya kan kekuasaan Allah ya. Kalau seandainya lah pemberian ini diberikan kepada sesuatu yang bukan Allah kuasai umpamanya begitu ya. Tidak akan tidak akan berkurang apa yang ada di sisi Allah walaupun dikasih dan itu tidak milik Allah lagi umpamanya. Padahal ini kan tidak mungkin ya segala sesuatu ini milik Allah tentunya. Jadi kalau maksudnya kata-kata Asyik memberikan penjelasan lebih mendalam bahwa kalau lah seandainya yang diberikan oleh Allah itu kepada makhluknya itu bukan milik Allah lagi umpamanya tidak akan pernah habis kekuasaan Allah tetap aja nggak pernah habis ah gitu kira-kira. Taala -kira. wa jamian pada pertemuan yang akan datang mungkin barangkali sedikit kita akan apa namanya ini bahas lagi ya untuk penjelasan yang seperti ini intinya Allah maha kaya Allah Azza wa Jalla tidak butuh kepada makhluknya. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberi, banyak mengabulkan semua permintaan makhluknya dari awal sampai akhir, jin dan manusia tidak akan pernah mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak butuh kepada makhluknya, justru makhluknya yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tampaknya sampai di sini dulu pertemuan kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan. manfaat yang besar dari pertemuan kita ini bisa dipahami apa saya sampaikan. Hadza wasallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.